Itu yang diamond. Aku ngelihat biru-biru bersinar terang bagaikan skinnya Teguh Sugianto yang selalu menyinari dunia Minecraft. Mantap sekali. Kemudian coba kita cari lagi ya. Lumayan guys, barangkali Teguh Sugianto bisa nemuin satu lagi yang diamond block. Karena gak perlu mining, bikin armor yang terbuat dari diamond. Itu bakal jadi sangat keren sekali. Jadi sangat keren sekali. Tolong, Teguh Sugianto dikejar nih guys. Waduh, gawat, gawat. Kenapa ada dinosaurus segede itu di rawa-rawa kayak begini? Halo guys, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Dan di video kali ini kita lanjutkan lagi ARK Survival versi Minecraft ya. Terima kasih buat kalian yang udah kasih like dan juga udah komentar. Mau dilanjutin lagi bang, part yang kedua. Oke lah kalau begitu, kayak Teguh Sugianto bikin rumah di sini saja ya. Kita bakal ngampung hidup bersama dengan Pak Oga atau kakek ya. Dia ompong soalnya ya kan. Kemarin ada yang komentar, bang, Marta ini cewek atau cowok? Cewek guys. Meskipun dia mukanya seperti ini, dia cewek ya kan. Dia ini istrinya dari Pak Oga teman-teman. Kemudian Teguh Sugianto juga udah baca-baca dari wiki dari map yang satu ini. Ternyata untuk menjinakkan sebuah dinosaurus, kita harus mendapatkan telurnya dulu teman-teman. Kemarin kita udah menyelamatkan si Marta dan kita mendapatkan hadiah 2 telur ya guys ya. Telurnya Velociraptor dan juga Acilobator. Kayak gimana nih? Acilobator kayak gimana, nanti kita bakal lihat dulu gitu ya kan. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga kasih like-nya ya. Kayaknya Teguh Sugianto bakal pakai pedang yang bagus saja. Nah, kita bakal pakai yang ini. Kemudian, sebetulnya sih kita bisa mendapatkan telur dari dinosaurus liar guys. Di sini dinosaurus liar gak bisa langsung dijinakin, itu gak bisa ya guys ya. Marta died. Hah? Meninggal Marta. What? Baru gue selamatin kemarin, langsung meninggal guys. Ada Mas Taco sekarang. Taco apa lagi nih? Oke, kemudian kita disuruh ngapain? Sebuah jalan terbuka teman-teman. Ada sebuah jalan di sini. Ada Taco, tunggu. Tunggu Mas Taco, kamu jangan ngebacot gitu dulu ya kan. Aku belum ngebacain semuanya. Katanya di sini kita suruh apa ini? Nah ini dia ya Mas Taco ya. Oh dia semacam kayak villager, dimana kita juga harus menyelesaikan sebuah misi yang baru, yaitu menaruh gold block, diamond block, dan juga iron block. Wah suruh mining nih ya Teguh Sugianto ya. Yaudahlah kalau begitu. Sebelum itu Teguh Sugianto mau netesin telur yang ini dulu ya kan. Aku tahu kalian teman-teman yang di rumah pasti udah sangat gak sabar banget gitu ya guys ya. Nah misi yang baru, bawalah sebuah iron pickaxe, kemudian taruh gold block, diamond block, dan juga iron block di atas sana. Sebuah tunnel terbuka di dalam gua. Oh langsung keluar ke itu ya, ke bagian rawa-rawa ya guys ya. Nah di bagian sini berarti. Itu tadi, yang tadi kulihat di bagian bawahnya Pak Oga ini. Nah itu dia guys. Meanwhile, sebetulnya kalian bisa jinakin beberapa dinosaurus yang ada di sini dengan cara mengawinkan 2 dinosaurus sekaligus guys. Tapi itu agak susah gitu ya kan. Setelah kalian mengawinkan 2 dinosaurus seperti ini, aku udah nemu satu, kita bisa kawinkan nih guys. Aku bakal cari temannya dia, kalau nggak pacarnya dia gitu ya. Ini namanya apa dah, lupa aku dah. Ah itu dia tuh. Nah ini makannya daging guys. Oke, sebelah sini kalian berdua. Woi kalian berdua, kok satu doang yang ikut? Satunya hilang. Oh ada besi juga di sebelah sini. Nah mantap sekali bos. Nemu besi satu. Lumayan lumayan. Hei kalian, ikutinlah Teguh Sugianto. Itu ngapain itu? Lagi berantem dengan dinosaurus-dinosaurus kecil. Ini sebagai contoh ya. Aku bakal nikahkan mereka guys. Dia bakal menghasilkan telur sebentar lagi. Kalian bisa lihat tuh, mereka udah nikah. Ini ada telur. Kemudian kalau ada yang kecil kayak begini ini, kecil-kecil ini ya, lebih kecil anaknya. Itu bisa dibawa guys dengan menggunakan lid. Tapi agak susah gitu ya kan. Jadi mendingan kita sistem menjinakkan dinosaurusnya di sini, lebih baik kita itu apa namanya, dari telur-telur saja ya. Dan telur-telur itu gak bisa diambil guys. Sekali ditaruh udah gak bisa diambil lagi. Jadi mendingan di sini Teguh Sugianto bakal menyelesaikan tugas sebanyak mungkin. Kemudian kita bakal menetaskan telur yang akan kita tetaskan teman-teman. Sebagai contoh di video kali ini kita bakal netesin si Velociraptor dan juga Acilobator ya guys ya. Ini Teguh Sugianto penasaran nih,
jadinya kayak gimana nih? Pastinya bakal jadi keren sekali nih ya. Sabar guys. Tugas kita butuh kayu gitu ya kan. Kita bakal ambil di sekitar sini yang setidaknya tidak merusak pemandangan, teman-teman. Oke, kayaknya udah cukup nih. Seperti yang udah Teguh Sugianto janjikan, kita bakal netesin telurnya Velociraptor di sini dulu ya. Kemudian sebentar lagi kita bakal berangkat, teman-teman. Ini apa ini? Padahal begini, mendingan kamu hilang aja begitu ya kan? Jangan di tempat sana. Lumayan guys. Teguh Sugianto mendapatkan cukup banyak koal. Kita bakal farming dulu. Kemudian di sebelah sini Teguh Sugianto bakal bikin untuk kandangnya si itu ya. Acilobator. Oh, telurnya lebih besar, teman-teman. Daripada yang ini. Yang ini telurnya kecil gitu ya kan? Goyang-goyang kah? Biasanya kalau goyang-goyang mau netes, guys. Wah, agak lama ini ya kan? Mendingan kita bakal tinggal dulu untuk masuk menyelesaikan tugas. Ini Teguh Sugianto bakal bakar dulu, guys. Oke? Later. Let's go. Kita bakal cari beberapa emas dan juga beberapa besi dan juga beberapa diamond, teman-teman. Kita butuh sekitar 9 ya. Masing-masing 9 biar kita bisa membuat yang namanya diamond block, iron block dan juga gold block. Ini mah bukan tempat mining, ini mah tempat sarang monster gitu ya. Matilah kamu para jombai. Oke guys, di sini Teguh Sugianto udah dapat 8 gold, kemudian 19 iron, lumayan buat bikin armor. Nempel kamu ya. Halo Mas Jombai, kamu nempel itu ya. Kita bakal tembak dulu guys, oke? Tadi Teguh Sugianto lempar tombak Moskov kok. Di mana ini? Tombak Jilongku di sebelah mana ini? Oh, ini dia nyangkut gitu ya kan. Tombak Jilong. Katanya kalian Jilong menangis. Siapa bilang? Jilong sekarang udah di revamp ya guys ya. Udah lebih bagus guys. Tombaknya udah tombak emas. Udah siap melawan yang namanya naga hitam. Black Dragon apalagi sih. Diserang dari belakang. Coba mampus kamu Spiderman. Ikut-ikut aja kamu dalam dunia purbakala ini. Pergi kamu. Ngomong-ngomong katanya sih guys, kecoa itu ya dari zaman purba udah ada guys. Dan bentuknya juga sama, teman-teman. Gak pernah berubah gitu ya kan. Bentuknya tetap guys. Meskipun kena radiasi nuklir, kena radiasi apapun, dia tetap bentuk, tidak berevolusi. Mantap gak tuh? Oke, mantap sekali. Di sini kita menemukan banyak sekali besi ya. Panen besi kali ini coy. Gak apa-apa, kita bakal mining sampai mampus. Sambil menunggu itu telur udah pecah atau belum. Semoga aja pecah sih ya. Aku baca dari wikinya, katanya satu hari, teman-teman. Satu hari di Minecraft berarti sekitar 20 menitan. Oke. Di sini Teguh Sugianto udah mendapatkan besi udah lebih dari cukup nih. Kalau besinya mah udah lebih banyak juga. Tapi yang namanya diamond, lo kok keluar? Oh, langsung nembus ke swim, guys. Oh, langsung nembus ke bagian swim ya. The next morning. Udah menetes, guys. Kita dapat yang warna biru. Luar biasa. Kalau sebelah sini, oh kayak yang di luar, teman-teman. Mirip kayak raptor tapi bukan gitu ya kan. Halo kalian semua, selamat bergabung dengan Teguh Team. Teguh Sugianto bakal kasih kamu daging ya, biar kamu cepat besar ya. Ini kenapa mau malah dimakan deh sama Teguh Sugianto dah. Kasih sama dinosaurusnya boy. Nah, biar dia cepat tumbuh, besar, perkasa juga ya kan. Jadi kayak Pak Oga. Jangan-jangan Pak Oga udah tua, teman-teman. Kita bakal tutup dulu. Ya, yeah, dia keluar dong. Dia keluar gak apa-apa kah? Oh my god, dia jalan-jalan guys. Kita suruh dia duduk bisa gak ya? Woi kamu, duduk dong. Kayaknya gak bisa sih. Duduklah. Oh bisa ya guys ya. Dia bisa guys. Kemudian untuk yang ini, ayo nih, Teguh Sugianto mau kasih makan kamu. Nah, begitu harusnya. Ayo sini kamu, Velociraptor. Kita kasih nama dia Blue saja ya. Warnanya dia biru soalnya, teman-teman. Sangat luar biasa. Ayo masuk kamu ke kandang sementara kamu. Nanti kalau kalian setuju, Teguh Sugianto bakal kasih apa itu namanya, bikin kandang lagi yang lebih bagus buat dia ya. Kok kamu keluar? Ayo sebelah sini. Jalannya lucu ya guys ya. Tuing gitu. Yang ini raptor. Kalau yang ini bukan raptor katanya. Acilo apa itu dah? Acilosaurus. Kok dia bisa keluar guys? Woi, kamu sebelah sini. Oh aku tahu. Dia ngikut kayak burung guys. Harus didudukin dulu ya kan. Kalau enggak dia bakal langsung ngikut kayak si burung puyuh. Ayo masuk kamu. Udah kamu jongkok gitu aja ya kayak orang mau berak ya. Tapi daripada kamu ngikut, kayaknya dia bisa ikut battle bareng kita.
Kayaknya bisa dibuat bareng ikut battle, tapi takut meninggal gitu ya kan? Jadi mendingan kamu duduk di sana aja ya, Aci Lubator ya. Nih Tugu Sianto bakal kasih kamu daging yang banyak, biar kamu cepat besar. Kalau dikasih rotten flesh bisa nggak? Kayaknya nggak bisa sih. Oh bisa ya? Wah bisa guys. Kalau begitu kita bakal habisin saja. Rotten flesh nggak guna pak. Oke guys, coba kita lihat. Harusnya aku udah dapat 9, kemudian juga 9. Mantap. 5 minutes later. Udah gede guys. Velociraptor kita udah gede tuh, coba lihat. Warnanya biru. Gila, padahal aku udah nyuruh dia duduk ya kan. Kok dia masih ngikut Teguh Sugianto? Yang ini masih belum besar. Hei kamu Blue, sebelah sini. Kamu duduk aja ya kan. Di luar itu terlalu berbahaya. Banyak sekali dinosaurus-dinosaurus yang menginginkan daging kecilmu. Udah, kamu duduk di sini dulu. Next episode, kalau like-nya mencapai 30 ribu like lebih, kita bakal bikin rumahnya dia ya. Oke lah guys, yang ini masih belum gede-gede. Sepertinya dia butuh makan yang lebih banyak. Di sini Teguh Boy tadi punya dapat daging 2 kecil-kecil. Oh my god, dia sudah besar guys. Besarnya tadi hampir sama kayak yang tadi gitu ya kan. Bisa dikasih saddle nggak? Teguh Sugianto soalnya punya 2 saddle gitu ya kan. Kemarin kita dapat dari hadiah, kalau nggak dapat dari mana gitu ya kan. Saddle, nah ini dia nih, 2 saddle teman-teman. Ayo sini, nah kan dia ngikut, langsung balik. Oh bisa guys, bisa. Aku naik dinosaurus. Luar biasa bos. Coba aku kasih saddle, bisa nggak dirimu? Atau kita mesti jinakin dulu ya. Mesti jinakin dulu, oh my god. Oh my god, Teguh Sugianto, kocak. Aku naik dinosaurus guys. Ini pengalamanku. Gila, luar biasa nih, coba lihat. Udah ganteng gak nih Teguh Sugianto nih? Yang raptor bisa gak ya dikasih saddle ya? Ayolah raptor, Teguh Sugianto mau naik dirimu. Tapi dia kecil gitu ya teman-teman ya. Beda sama series dinosaurus yang sebelumnya. Lebih besar, lebih bisa dinaikin. Yang ini kayaknya gak bisa deh, terlalu kecil soalnya teman-teman. Coba aku klik kanan, gak bisa ya. Atau jangan-jangan dia kurang besar. Udah mentok sih yang ini sih. Udah mentok gitu ya kan. Nah dia sekarang dalam mode kawin guys. Semisal kalian punya 2 raptor, dia bakal menikah ya guys ya. Sayang sekali di sini Teguh Sugianto jomblo. Dinosaurusnya juga jomblo. Gak bisa dinaikin. Ya udahlah, mendingan kamu duduk aja ya, biar kamu gak hilang ya kan. Yang ini bener-bener keren sih. Bisa kita naikin loh guys. Jalannya juga cepet-cepet kali gitu ya kan. Mantap jiwa pak, pak. 2000 years later. Oke, kita udah di swam. Coba kita cari wagonnya dari Mas Taku ya guys ya. Katanya sih nyungsep. Itu kah? Kayu-kayu itu kah? Coba kita deketin dulu. Nah iya teman-teman, this block is a part of Taco Quest. Ya ampun, pantesan aja. Harusnya kita gak perlu mining-mining ya kan. Tapi gak apa-apa deh. Oke, kita bakal cari satu lagi, yang iron dan juga yang diamond ya. Yang paling penting sih yang diamond gitu ya kan. Yang diamond sebelah mana nih? Katanya ada banyak dinosaurus di sini guys. Jadi kita mesti ekstra hati-hati. Apalagi nih? Oh ini juga nih, mantap sekali. Nemu banyak kita dong. Itu yang diamond. Aku ngelihat biru-biru bersinar terang, bagaikan skinnya Teguh Sugianto yang selalu menyinari dunia Minecraft. Mantap sekali. Kemudian coba kita cari lagi ya. Lumayan guys, barangkali Teguh Sugianto bisa nemuin satu lagi yang diamond block. Karena gak perlu mining, bikin armor yang terbuat dari diamond. Itu bakal jadi sangat keren sekali. Jadi sangat keren sekali. Ini Spinosaurus kocak, parah, parah. Oke guys, Spinosaurus bukan? Kayaknya Spinosaurus ya kan? Tolong, Teguh Sugianto dikejar nih guys. Waduh, gawat, gawat. Kenapa ada dinosaurus segede itu di rawa-rawa kayak begini? Sangat-sangat berbahaya banget gitu ya kan? Kita harus balik ke tempat yang tadi. Let's go boy, sebelum kita dimakan. Oh, udah hilang. Untungnya lari kita cepat gitu ya kan? Secepat mengejar matahari, oke? Coba kita cari lagi sebelah sini. Itu dinosaurus apa ya? Bukan Spinosaurus sih. Kalau Spinosaurus kayak ada siripnya gitu di bagian atasnya ya kan. Yang pastinya buas guys. Yang pastinya itu buas, oke? Apa itu putih-putih itu? Oh, ini kerangkanya dinosaurus guys. Ada satu di atas sana coba. Waduh, emang kurang kerjaan sih Mas Taku ya kan. Ngapain juga kita harus ke atas rangkanya dinosaurus.
Jangan-jangan di air-air kayak begini-begini ini nih, banyak sekali monsternya ya teman-teman ya. Oh itu dia keretanya, wagonnya dari Mastako. Kita bakal ambil. Wah lumayan, aku dapat banyak ini, dapat 2. Di sana juga ada iron. Ini bon kan? Harusnya kalau aku ambil boleh kan? Harusnya ya. Atau jangan-jangan ada pemiliknya kah? Pemiliknya dinosaurus. Gawat dong. Ada si Karno ya? Karnosaurus itu ya? Yang punya... Oh, Dilopo! Dilophosaurus guys! Aduh, ada 4 loh. Gila, lu ada 4. Gila, ada 4 brother apa? Oh my God. Tugu Sugianto harus kesana dong. Mengendap-ngendap ke belakangnya sebuah pohon. Dilophosaurus guys punya, kayaknya dia ngeliat aku deh. Kayaknya dia berhasil ngeliat aku deh. Waduh, tuh kan dia naik kan. Kita bakal sikat satu persatu ya guys ya. Sebetulnya Tugu Sugianto bisa nikahkan dia. Daging, 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 please daging, please daging. Nah sini, sini, sini. Aku bakal nikahkan kalian berempat, masing-masing 2 pasang ya guys ya. Oke. Kayaknya gak bisa kocak. Gak bisa dinikahkan kocak. Parah, parah. Kabur. Aku kira bisa dinikahkan. Ternyata mereka gak bisa dinikahkan. Gawat ini guys. Kita harus berhadapan dengan mereka berdua. Suami, istri, selingkuhan, mantan, Pak RT. Semuanya kita bakal. Oh my God. Tiga dong. Satunya datang lagi dong. Much later. Coba kita lihat isinya daging dan juga pedang. 3 bos. Ada 3 dong. Ya udahlah, kita bakal kalahkan mereka semua mau gak mau di sebelah sini. Nah, easy peasy. Lemah kalian. Tugu Sugianto ngelawan dinosaurus 3 menang. Bayangkan tuh, dapat banyak daging, lumayan juga ya. Kita bakal makan dulu teman-teman. Kemudian kita bakal ambil juga di sebelah sini. Lumayan gitu ya kan, daripada disia-siakan. Mantap sekali, dapat tulang. Tulang buat bikin farm ya. Ini ada tulang gede banget guys. Kalau kita ambil semuanya, kita bisa membuat hutan. Wow. Nggak deh, kayaknya deh. Di sekitar kita itu sawahnya banyak gitu ya kan. Sawahnya banyak juga, subur-subur. Tombak zilongku, jangan lupa. Ya udahlah, sekarang kita bakal pulang dulu guys. Bakal pulang, bakal selesaikan misi. Mantap. Di sini Tugu Sugianto sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Nah, sudah selesai Mas Tako. You found all my stuff. I know I could count on you. Yo ilah, kamu bisa mengandalkan Tugu Sugianto. Dan sebagai hadiahnya, kamu boleh memiliki blog ini. Really? Boleh kah? Wah, terima kasih. Kemudian temui Mas Oga. Katanya ada sebuah jalan lagi yang terbuka gitu ya kan. Pergi ke gua, kemudian say farewell kepada Pak Oga. Dan temui Mas Tako di dalam gua yang akan menuntunmu ke dunia yang baru guys. Waduh. Oke lah guys, sepertinya mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan kasih like-nya juga ya. Yang pastinya bakal bertemu lagi dengan saya Tugu Sugianto dan juga dinosaurus-dinosaurus kita yang sangat luar biasa di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.